Sidik. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, bertemu kembali dengan Mistika. Hari ini kita akan belajar matematika bab 5. Materinya tentang pengukuran waktu. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, yuk kita bersama-sama membaca basmalah agar kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga teman-teman nanti dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran hari ini. Oke, nah teman-teman, Miss ingin bertanya, apakah teman-teman tadi sudah sarapan? Wah, good. Terus apakah teman-teman sudah sholat duha? Wah, masya Allah, pintar. Dan apakah teman-teman sudah berolahraga? Wah, hebat. Berarti teman-teman sudah siap ya untuk belajar hari ini. Lebih semangat lagi. Nah, sekarang teman-teman, tolong disiapkan buku matematikanya, PSPS beserta pensil dan penghapusnya ya, karena nanti akan ada sesi mengerjakan soal bersama-sama dengan Miss. Oke, yuk kita mulai. Buka halaman 138 ya teman-teman ya. Pengukuran waktu. Oke, bisa juga dilihat di slide berikut. Pengukuran waktu. Nah, teman-teman, Miss ingin bertanya, ada yang tahu apa sih artinya dari waktu? Apa ya kira-kira? Iya, ini kita baca bersama-sama. Waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal itu terjadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang waktu pagi, waktu siang, dan waktu malam. Nah, di sini ada ciri-ciri waktu pagi hari. Nah, waktu pagi hari itu adalah waktu ketika matahari mulai terbit dari timur. Biasanya ditandai dengan kita bangun pagi. Bisa dilihat ya, di situ ada gambar bayi ketika bangun pagi. Jadi pagi hari itu ditandai dengan bangun tidur. Bayu bangun tidur pada pagi hari. Setelah pagi kita menuju ke siang hari. Nah, siang hari itu ketika matahari tinggi di langit ya. Matahari tepat di atas kepala kita. Nah, itu ketika Bayu, iya betul, ketika Bayu pulang sekolah. Jadi Bayu pulang sekolah pada siang hari. Selanjutnya, setelah pulang sekolah, waktunya berjalan terus hingga malam hari. Nah, malam hari itu ketika matahari mulai terbenam ke barat dan suasana tampak gelap. Nah, tadi kalau pagi hari matahari terbit dari timur, kalau malam hari matahari terbenam dari barat. Nah, untuk kegiatannya itu ketika malam hari adalah iya tidur atau beristirahat ya. Jadi Bayu tidur pada malam hari. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yuk kita siapkan pensilnya. Kita akan mengisi soal di halaman 138. Nah, nomor 1 adalah kapan kegiatan berikut biasa dilakukan? Ya, teman-teman, cukup menulis pagi hari, siang hari, atau malam hari saja di jawabannya ya. Untuk menulis jawabannya. Yang ini ya,
teman-teman ya. Nah, yang gambar pertama, kira-kira itu Bayu sedang apa ya? Iya, betul. Sarapan, berarti teman-teman menulis jawaban pagi hari. Ditulis ya teman-teman sekarang, pagi hari. Yang A, satu A, pagi hari. Sudah? Ya, good job. Sekarang yang B, itu ketika Bayu dan teman-teman sedang berada di taman. Di situ terlihat mataharinya terik, berarti iya betul, siang hari. 1B diisi dengan siang hari. Oke teman-teman. Ya. Selanjutnya 1C. Nah, ini langit tampak gelap dan ada bulan beserta bintang di langit, berarti itu tandanya waktu ya malam hari. Jadi 1C diisi dengan malam hari. Oke. Selanjutnya yang 1D. Nah, 1D Bayu beserta ayah, bunda dan adik sedang berolahraga. Nah, itu mataharinya baru terbit. Berarti waktunya iya betul, pagi hari. Teman-teman menulis jawabannya di 1D adalah pagi hari. Ya, dan selanjutnya 1E terlebih dahulu. Nah, itu menunjukkan Bayu sedang atau baru, ya baru bangun tidur. Nah, itu berarti bangun tidur itu waktunya di, ya di pagi hari. Oke, dan yang terakhir 1F itu kegiatannya Bayu sedang menonton TV bersama keluarga dan lihat di jendela, di situ di luar rumah tampak gelap dan ada bulan di langit, berarti itu menandakan waktu iya betul sekali malam hari. Yeay, teman-teman sudah selesai mengerjakan nomor satunya ya, gampang ya. Nah, untuk nomor 2 itu juga sama, teman-teman tinggal mengisi jawabannya dengan pagi hari, siang hari atau malam hari. Tetapi nanti Miss tandai yang perlu dijawab saja ya. Nanti Miss tulis di e-learning nomor berapa saja yang harus dikerjakan. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan nama-nama hari. Ya, nama-nama hari bisa dibuka, dilihat di bukunya halaman 140. Nah, teman-teman dalam satu pekan atau satu minggu itu terdapat 7 hari. Nah, di mana hari-hari tersebut adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, seperti ada ya di nyanyian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, itu teman-teman dihafalkan ya di rumah nama-nama hari. Nah, jadi nah tadi seperti yang sudah jelaskan ada 7 hari berurutan, yakni dari Senin sampai Minggu. Nah, 7 hari berurutan dinamakan sepekan. Nah, sepekan juga bisa disebut seminggu. Ya, jadi ingat ya, satu minggu atau sepekan ada 7 hari. Nah, selanjutnya di bawahnya teman-teman bisa baca atau bisa dilihat di slide Miss. Hubungan hari dalam seminggu. Nah, di sini ada grafik ya, pemetaannya. Nah, sehari, nah Miss contohkan hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Sehari
sebelum hari Jumat, berarti kalau sebelum itu mundur ya. Sehari sebelum hari Jumat namanya kemarin ya. Jadi jika ditanya hari ini Jumat, maka kemarin adalah hari, ya betul, hari Kamis. Selanjutnya, sehari setelah hari ini adalah, ya dinamakan besok. Jadi jika hari ini Jumat, berarti besok hari Sabtu ya. Satu lagi, dua hari setelah hari ini, ya atau sesudah hari ini. Berarti kalau sesudah itu tandanya maju ya. Jadi contohnya hari ini hari Jumat, berarti lusa hari Minggu ya, seperti itu ya teman-teman. Ingat, hubungan hari dalam seminggu itu ada tiga tadi, ada kemarin, ada besok, dan lusa. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, sekarang siapkan pensilnya lagi. Kita kerjakan nomor 2 di halaman 141. Nah, untuk nomor 1 itu tugas teman-teman di rumah ya. Teman-teman melengkapi urutan nama hari yang sudah ada di soal. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama nomor 2. Disiapkan ya pensilnya. Nah, di sini Miss kasih contoh. Ada Miss tulis dulu nih biar gampang menyelesaikannya dari Senin sampai Minggu. Nah, soalnya 2A. Hari ini hari Minggu. Hari apa kemarin? Nah, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Miss, berarti kemarin itu adalah satu hari sebelum hari ini. Nah, di sini hari Minggu. Berarti kalau sebelum tadi mundur ya. Kita hitung mundur, satu hari sebelum hari Minggu adalah, ya betul sekali, hari Sabtu. Teman-teman bisa menuliskan jawabannya di buku teman-teman masing-masing. Oke, yang 2B. Hari ini hari Minggu. Besok Ajeng pergi ke perpustakaan. Hari apa Ajeng ke perpustakaan? Nah, ingat rumusnya, jika besok adalah berarti hari sesudah hari ini, satu hari sesudah hari ini. Ya, hari ini adalah Minggu. Berarti dia kalau sesudah tadi harus maju. Nah, majunya kembali lagi ke pertama kesini ya. Jadi hari apa jam ke perpustakaan? Ya, betul sekali, hari Senin. Nah, dan yang terakhir 2C, lusa hari Kamis. Hari apa hari ini? Ingat, lusa itu adalah dua hari setelah hari ini. Nah, ini adalah hari Kamis. Yang diketahui adalah lusa, berarti hari ini. Nah, lusa kan tadi setelah. Kalau hari ini berarti dia mundur ke belakang dua hari. Jadi, 1, 2. Jawabannya adalah, iya, hari ini adalah hari Selasa, karena lusanya hari Kamis. Seperti itu teman-teman ya, jangan lupa ditulis jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas nama-nama bulan. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 142. Halaman 142. Di sini ada 12 bulan dalam setahun. Nih, bulan ke-1 Januari, bulan ke-2 Februari, bulan ke-3 Maret, bulan ke-4 April, bulan ke-5 Mei, bulan ke-6 Juni, bulan ke-7 Juli, bulan ke-8 Agustus, bulan ke-9 September, bulan ke-10 Oktober, bulan ke-11 November, dan bulan ke-12 Desember. Mohon maaf ya, di slide Miss ini salah. Yang benar adalah yang di buku ya teman-teman ya. Nah, agar teman-teman bisa menghafal nama-nama bulan, simak nih
paling ujung sini Januari, terus di sela-selanya Februari, ini Maret, selanjutnya April, terus dari yang ini Mei, selanjutnya Juni. Nah, ini Juli. Jadi satu tangan sampai Juli. Satu tangan lagi dari Agustus. Terus September, Oktober, November. Dan yang terakhir adalah Desember. Seperti itu ya teman-teman, bisa mempraktikkannya di rumah lalu teman-teman menghafalnya. Oke. Teman-teman sudah selesai untuk pembahasan hari ini. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya di e-learning ya. Nanti Miss tulis nomor berapa saja yang harus dikerjakan, tidak semuanya ya. Yang dikerjakan yang Miss tugaskan saja. Oke, teman-teman, tetap selalu semangat ya belajarnya. Jangan lupa dikerjakan sholat 5 waktunya, terus pembiasaan-pembiasaan baiknya juga selalu dilaksanakan. Jaga kesehatan.